bila dia nikah dengan kita, berlaku cerai. Kena ingat molek. Saya nak bayar hukum-hukum hari ni. Bila berlaku cerai, iaitu cerai ni kena ingat. Ia ada dua lafaz. Satu lafaz soreh, yang kedua lafaz kinayah. Lafaz soreh ni lafaz cacin. Iaitu lafaz cerai. Aku cerai, maka itu lafaz soreh. Okey, panggil. Tolak, lafaz soreh. Bahasa sia ya, bahasa deh. Awal lafaz soreh. Maka tak leh sebut sama sekali. Kena ingat molek fo kita ni, jangan salah mulut lapar. Nah, aku tu baik aku cerah tu, hot tu jadi semata. Nabi kata, salasun tiga perkara. Hazluhun najidun wajib apa jidduhun najidun. Tiga perkara hot kelola tak leh. Kelola apa jadi sungguh hamdalah. Satunya at-talaq, talak tak leh. Ar-raj'ah, rajah. An-nikah, itu nikah. Tiga perkara ni, nah, tak boleh kita buat kelola main. Nah, sebab tu jadi orang jatuh kena ingat ni ada banyak ada tu mari kepada saya ni. Nah, dok kelola. Kelola tak tahu kata jatuh. Bila tanya sana, oh jatuh. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang tina sana itu dia minta ada juga minta cerabe. Ya tak adalah orang tina yang fangan dia bagi. Nah, kita tak ada apa yang minta wih. Yang minta wih, minta wih. Siapa tiga kali sesah jangok ni. Tak ada orang nak cari, bukan mudah lah ni. Kalau duk cari, yang mula-mula tu pun payah dah nak boleh. Lepas tu nak cari yang kedua pula, bukan mudah. Lepas tu sesah. Bila sesah hari tu, kalau jatuh tolak tiga dah, maka tak leh kita nak kembali kepada dia. Fa'in tallaqaha falatahillulahu min ba'du had, apa ni? Min ba'du hadda tankih sawjan gairah. Nah, fa in talaqaha kalau dia talak fala tahillu lahu maka tak halal bagi dia nah min ba'du selepas itu hatta tankih zawjan ghairah hingga dia nikah nah dengan orang lain dulu sebab tu talak tiga talak sana itu kita nak ayat hukum talak nak ayat mula-mula sana jangan tak usah sebut kita sebut kasih saja ke bini ni Allah sayalah kadik nah namun apa kalau iya ya iya saya iya nah nah saya ya nah iya saya saya kira lain nah iya ya ada apa ni nah ah iya ya I love you ya apa iya dia nah iya batuk pun kadang-kadang tu I love you I love you tak apa nah batuk love you nah munggu kasih dia kan tak boleh iya nak pergi iya cerah ni iya apa jangan tosoh sebut cerah patuh hak lain. Orang panggil lafaz kinayah, duk juga kita niat. Aku tak say dah kamu. Tak say sana itu, kinayah orang panggil. Kena tanya oleh hati niat lah. No? Kalau niat atau cerah, jatuh. Jatuh. Kalau niat, tak ada niat apa, tak jatuh. Nah, alah tu. Jadi, sebab tu, tak boleh. Kita kena wayak, nak ingat molek. Lepas tu yang kedua pula, tolak ni ada dua. Satu panggil talak bain, bainunatan sughra, yang kedua talak bain, bainunatan kubra. Talak bainunah, talak bain iaitu kita talak sah. Hak yang pertama atau yang kedua. Hak tu boleh kita kelik, rojok kelik boleh kendi ke paraya tu boleh lagi. Tapi dengan syarat la iddah. Kena ingat iddah pula nama tak erti iddah pula. Iddah ni nak ya. Nah. Talak sah mula-mula. Nah. Talak sah mula-mula bila talak hari itu edahnya no kena tengok dulu tekah kita talak ni orang tina yang ada cuci atau haid tekah haid saat itu nah makruh lah orang panggil talak bid'ai talak bid'ah tu tak kena talak sunni iaitu talak ketika dia cuci dan tak ada setubuh pun nah dia cuci orang tina ni paling kurang 15 hari sebanyak-banyaknya itu 20 atau sebulan tak ada had lah kadang-kadang hok mari lama tu lama gila tapi cuang hak dia cuci saning kita cerah telah tu dah tak ada setubuh dengan dia tak ada tidur dak dengan dia nah tak ada buat perakit suantuan dengan dia maka pada ketika tu nah apabila dia mari uzur kali tiga mari haid kali tiga nah maka bila dia mari haid kali tiga habis iddah mari ya tak ada habis tak apa mari uzofah habis iddah nak ingat ya kira tiga kali suci
Bila mari uzur kali tiga, habis dah. Cuang celah tu boleh kita rojok klik. Boleh kita kembali klik kepada dia. Rojok klik boleh. Rojok lah tu. Ni kena ingat boleh. Rojok lah ni, iaitu kita kena minta izin dulu pada dia sebab kita baca taklik. Kalau kita tak minta izin pada dia dan dia tak setuju, jadi atuh pula ada dalam taklik tu. Tiap-tiap kali aku rojok akan dia tanpa izin padanya, maka tertolak pula ia satu tolak ada pula dalam taklik. Nah, saya tak ada sebut mula-mula tadi. Jadi, cuan dalam tu boleh kita rojok klik kalau sekali. Dan tolak sana itu ke sebut rengai-rengai jadi banyak kali dah saya tak boleh sebut. Tak boleh sebut, nak ingat orang datang aku tak tahu. Nah, tolak sah. Aku nak wayang, aku tolong. Misal, jatuh tiga kali ke? Habis tu kena ingat malah. Kadang-kadang tanya, hey, mula nak pilih, aku tak ada, aku tolong kat. Jatuh juga. Jatuh juga orang panggil. Nah, jadi, sebab tu, kita kena jaga, kena beringat orang panggil. Tu hak tolong. Lepas tu, kalau kita setubuh, tidur dengan dia, cuang dia cuci tadi, maka pada ketika tu, kena apabila dia mari haid kali keempat, mari uzur kali empat, dikirakan habis iddah. Kirakan habis iddah. Bila habis iddah, kita nak rojok talik. Tapi kalau kita nak klik mula nak walah, kena nikah semula. Kena nikah semula dari lepas iddah. Tapi bainuna tansughra, bagi tolak dalam kali pertama dengan kali kedua saat itu, lepas iddah boleh klik semula dengan nikah semula, wali semula, belanja semula, saksi semula, semua semula habis. Mula saat ini, bukan makna kata tolak kita ada lagi. Mula semula dah. Tolak ni ada sah. Kalau dua kali dah ada sah ya. Jangan kata huwa nikah semula ni ada sah. Ada tiga pula dah. Ada sah dah. Ada dua dah. Ada saya. Malaikat yang jadi tiga semula tu, iaitu apabila tolak tiga. Lepas tu yang nikah dengan orang lain. Apabila yang nikah dengan orang lain, lepas tu klik nikah kita pula. Maka pada tiga dikirakan sah semula lah. Sah dua tiga. Ni nak ayat tentang masalah hukum. Nah, tolak. Ha tolak sana. Ha lah tu. Tu masalah iddah sana. Apa panggil? Nah. Itu masalah iddah. Kena ingat molek. Kita orang jatuh ni kadang-kadang rapuh. Mulut hari tu rapuh. Kecil cepat. Dah, nak murih. Kena sabarlah. Kena sabar. Nah. Lah tu. Lepas tu pula, nah. Masalah itulah lebih kurangnya tentang masalah hukum-hukum. Yang kedua, masalah salah lagi yang saya nak sebut ni iaitu masalah nafkah tadi itu syarat wajib nafkah hari itu dua perkara. Pertama ittiba' bagi bini kena turut kita. Maidok kita yang dua tamkin dia kena serah diri kita, serah diri dia pada kita. Nah. Lah tu. Sebab tu benar-benar ni lah hak yang kita kena ambil ittiba'. Nah, kena ingatlah takut ke kita saat ni tu jadi tak ada orang panggil kisahlah mulut salah apa tu banyak yang berlaku dengan sebab kita tak reti dari segi hukum sana. Nah. Lah itulah. Lebih kurang tak so. Dah apa masalah. Nah. Itu saja tentang masalah hukum. Dan ni patu saya nak buka soalan sikit, ada nak tanya sikit boleh? Siapa yang nak tanya? Nah. Kalau tak ada agak tak ada lah. Ada nak tanya tak? Ya ya. Eh? Kita tak cerah. Tak ada kata aku cerah. Tapi kata cerah. Kalau lah tu cerah, betul. Kalau lah tu, kalau yang tahu lah tu cerah, cerah tu jatuh. Tapi dok sore cerah. Cerah tu tak apa tu, dia tak cerah tak apa. Eh. Kata buku tu ya adalah ya tak ada idhofah bagi, tak ada sana kepada kita tu tak atuh lah. Tapi kalau lah dia tanya kita cerah, cerah. Oh tu jatuh. Dah yo orang tino tanya ni jatuh nak ingat dah. Oi tanya mudah-mudah cerah ba. Jatuh bulinya tu. Nah. Yo ho dah leh dah. Yo jangan ho, yo lari. Kalau dia tanya lari.
Omong nanya kamu. Lagi ke jauh ya ke. Yo geti do tak le kita ni mongo kada-kada. Sa ye geti no de do yo hop. Enye hop mulo-mulo hop mari Jepung no ingat malere. Hop mulo-mulo ni ko horok mulo-mulo ni hop kan rek ni yo ge panggil ye mai kali ngenye sa ye ni. Oh ni tak deki ho ni ni. Oh sa ye. Ta. Da sa ye tu ngajago mole. Ngajago mole. Ne. Ah. Pahla ni kena jaga molek. Yodo go ore cok bini ure do yang ke zame ni. Dan sebab tu kena ingat molek. Dah kita nak jaga. Bini kita nak jaga duk main terosak, duk main gapo kuat-kuat ni tu kena nafati molek. Dah. Ha. Lah itulah. Aga pagi. Ya. Eh? Ya. Boleh nikah tak? Nikah san itu has bo fankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum. Tu hatan nikahlah. Nah, orang okay, tak ada bini atau orang okay, jatuh tak ada tu laki nikahkanlah. Tu hat ada oya atau boleh tu boleh ni. Yo hak nikah tak leh ni dah. Ketika kita dok le ihram. Dok le ihram tak leh. Ah, dok le ihram Mekah lah, ada wajib ada apa. Maka pada tika tu tak sah tak leh kita nikah. Wali apa tak leh? Nak nikah tak leh pada tika tu dah. Sebab tu bulan Muharram ada apa? Nikah tapi orang tua saat itu ya kira boleh kok. Ya jadi ya, ya kata bulan Muharram orang punya hari-hari kok. Jadi tak berani nak nikah deh. Kau anak tu lepas ke punya kat dah. Jadi tak ada hal, tak ada apa ni. Boleh nikah. Ada apa bulan mana pun. Ada masalah apa. Nikah ni nemo, ada orang nemo kata kapik tebuh macam-macam deh. Tapi orang tua tu gitulah lebih kurang. Ada salah apa tu. Tapi kalau kita nak nikah, boleh kita nikah. Ada masalah. Cuma kita kena ingatlah. Ketika hai itu tak boleh buat apa lah. Ini saya nak pesan semua ni. Deh. Tak boleh buat apa biya hai. Ya suwaya sa'alunaka anil mahit. Kul huwa adhan fa'atazilun nisa fil mahit. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa'idha tatahharna fa'atuhunna min haithu amarakumullah. Itu hai wajah siap dah deh. Jangan nak buat eh. Api yang uzur tu tak boleh dah. Tak boleh poh tu. Nah. Pada emang kata nyelek-nyelek tak boleh. Kata sekolah dia boy. Kau dia boleh ni. Tapi. Nak no, ayat tu. Waktu tu ketika haid. Tak boleh. Nah. Ah tu. Ketika haid tak boleh. Kena ketika suci. Lepas tu cuci sana itu. Kena maning dulu. Kena maning dulu deh. Siap dulu. Tak. Ah. Ni nama tanya sama boleh bayar lagi. Boleh bayar lagi. Oh, boleh. Ada roh. Tak, ada bini yang kita tahu. Tak. Nak tanya homo boleh bayar lagi. Boleh bayar lagi. Ambo apa yang apa ya kata. Nak tanya homo ni halo. Nah. Alah itulah. Baik gue.